Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke live video saya hari ini. So, basically hari ini saya memang fokus dekat kuku, bukan kuku, sorry. Dekat penapis air. So, bagaimana nak dapatkan idea, saya akan berikan tiga idea untuk FB Live dan bagaimana untuk pengaruh mereka lah cara FB Live ni kan. Hai, hai Aida. Thank you join. Hai Ana Ahmad. Hai Fatin Hamamah. Hai Khalida Khairil. Terima kasih join live video Aziz. So, sorry lambat sikit sebab kena settlekan few things dulu. Apa ni? Terima kasih join. Terima kasih juga buat semua yang tag kawan-kawan mereka yang jual penapis air. So hari ni memang sangat rasa into sangat macam mana nak jual penapis air tanpa perlu kita desperate nak apa dapatkan sales ke nak okay paksa orang untuk beli ke ataupun konon-konon acah-acah promote ke. Tak perlu, tak perlu. Kita boleh buat FB Live dan daripada FB Live tu kita boleh pengaruh prospek kita untuk beli penapis air actually. Tapi kebanyakan orang tanya macam mana nak apa tak ada idea macam mana nak buat FB Live dengan apa orang kata bila jual penapis air ni. Okay, so saya tunggu dulu beberapa orang untuk join. Hai Fatin, my darling. Hai Yana Ahmad. Hai Ida Hussein. Okay, Fatin pun baru datang. Alhamdulillah Fatin, very good. Okay, hai Mama Aziza Hassan, hai. Okay, so thank you join live video Aziz malam ni. So tadi basically ramai yang tag kawan. Tak sangka pula ramai yang jual kuku actually dekat Facebook Aziz ataupun kawan mereka jual kuku. So Aziz tengah tengok posting tadi. So ada ramailah. Kita ada sampai 127 komen. Ramailah yang tag kawan-kawan mereka apa semua kan. So yang mana tak jual penapis air pun anda boleh boleh tengok live video ni sebab mungkin anda akan dapat sedikit idea ke ataupun macam mana nak jual ataupun nak buat live untuk pengaruh prospek anda dengan menggunakan live video. Alright? Okay, so hai Ucu Mimin, hai Farah Diana. Hai Nur Azrin Abdul Karim, terima kasih join. So sebelum tu macam biasa siapa yang dah join boleh tak komen dengar tak suara Aziz clear tak? Comel always cikgu saya. Okay, thank you mama. Okay, siap pakai-pakai ni eh. Okay, alright, so dengar tak suara Aziz clear tak ke, slow ke ataupun terlampau kuat ke? I need to know. Tak sabar nak sedut ilmu daripada pari-pari. Memang saya perlukan sangat sebab tak ada idea macam nak live jual kuih tanpa menjual. Nice, nice, nice. Hai Cik T. Hai Adlina Adra. Okay, so siapa yang dah join boleh tak komen dengar tak suara Aziz sebab Aziz macam takut suara Aziz tak clear ke ataupun macam ter kuat sangat ke apa ke kan. Okay. Hai. Hai Irma Hir. Hai Kamila Ismail. Hai Junainah Bacok. So malam ni topik kita adalah bagaimana tiga idea buat FB Live yang berstrategi untuk pengaruh prospek dapatkan penapis air. Tak kisah anda jual kuku ke, sorry dia kuku actually kalau tak silap. Apa ni, kowe ke kan, ataupun jenama-jenama yang lain boleh. Dan macam biasa sebelum Aziz mula, minta tolong anda semua share ke grup-grup percuma ataupun yalah tekan butang share kat bawah supaya lebih ramai lagi dapat manfaat dari live video saya pada malam ini. Aziz guna mic brand apa? Oh, ini saya guna laptop. So bila guna laptop dia tak perlu mic sebab dia ada built-in microphone kat dalam ni. Salwa Azura, hi, thank you dengar, yes dengar and clear, right right. Hi Mas, hi Aaron, Eda, hi Fika, Fikaro, Fikaro Fikar. Clear eh? Okay, saya mula. Tadi apa ni, apa orang kata saya dah baca komen, few komen yang cakap dia nak tahu macam mana nak buat FB Live tapi dia nak jual tapi tak nampak menjual, dia jual penapis air. Okay, saya bagi contoh. Takkanlah kita nak jual penapis air, kita nak tunjuk penapis air sepanjang masa, betul tak? So ada cara dia sebenarnya apabila kita jelas siapa yang perlukan penapis air dan bagaimana untuk tackle ataupun trigger emosi dia. So actually basically
Aziz dapat conclude-kan kat sini. Apa ni, untuk penapis air, kalau Aziz ini, Aziz secara random eh. So macam first idea yang anda boleh buat untuk untuk FB Live anda adalah buat FB Live dengan ibu bapa di kampung yang confirm anda dah bagi pun apa ni apa penapis air. Cuba buat FB Live dengan ibu. Okay, buat live dengan ibu, kemudian apa ni, mungkin boleh, jangan interview dia, takkan kita nak interview mak kita kan, nak cakap apa ni, mak macam mana rasa pakai COVID, itu nampak dia macam tak beremosi, dia nampak it's just an interview lah kan, tapi yang idea Aziz bagi malam ni, dia menjual tapi tak nampak menjual sangat. Alright, itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak orang dapat message yang apa benefits penapis air ni sebenarnya bila ada dekat rumah kita. So, kalau kita perhatikan orang yang macam saya sendiri, bila kalau ada duit rasa nak belikan something untuk mak saya yang ringankan dia punya beban lah kan. So, bila FB Live, kita buat FB Live dengan mak kita, kita tak perlu tanya dia apa perasaan COVID apa semua. Apa kata anda buat FB Live dengan ibu anda, kemudian dekat dalam FB Live tu anda dekat dapur, anda tengah buat satu resepi dan resepi tersebut mestilah menggunakan air. So janganlah tanya saya masak apa, tapi mungkin masak daging ke, tapi bila nak masakan, bila kita masak, kita nak guna air, kita tak perlu nak panaskan, kita tekan je, kemudian kita boleh terus masukkan air panas dalam masakan tu on the spot. Sebab saya teringat, so ibu saya dulu bila dia buat apa ni, sorry, hi wait, thank you join, okay, alright, terima kasih Ash, Farah Wanida, thank you, so minta tolong share live video ni kepada lebih ramai orang dan share ke grup-grup percuma supaya lebih ramai lagi orang nampak live video Aziz malam ni, okay. So bila macam saya sambung tadi eh, so bila kita buat live yang masakan, masakan ni actually resepi masakan dia adalah salah satu apa orang kata post yang ataupun benda yang memang ada titik persamaan dengan dengan ramai orang. Okay, dia ada titik persamaan dengan ramai orang, semua orang memasak. Dan eventually kalau anda buat resepi, kalau resepi tu best, okay, contohlah kan, saya bagi contoh eh. Hai, hari ni saya nak buat koktail dengan mak saya yang tersayang. Kita orang jarang balik kampung, tapi bila dapat balik kampung ni tak nak lepaskan momen-momen ni. So tapi malam ni saya nak tunjuk resepi buat koktail yang tanpa gula, contoh kan. Koktail of course kita akan gunakan air, betul tak? Kita guna air, guna air panas nak larutkan gula ke, contoh, ni contoh tadi tak guna gula. Okay, so itu contoh, okay, contoh yang anda boleh buat. Kemudian apabila anda buat resepi tu, masa buat live tu tanyalah dengan mak. Okey, mak senang tak? Kan ada kalau buat macam gini memang hari-hari kita boleh makan koktail contohnya kan. Dah tak perlu lagi nak jerang air, nak buat apa, nak apa. So kita boleh seeding dekat situ. Alright, kita boleh seeding. Contohnya kita seeding lah dekat apa ni, kita punya apa ni orang kata? Kita seeding dekat kita punya live tu. But dia tak boleh fokus dan tak boleh fokus pada menjual lah sebab kita tak nampak. Kita tak nak nampak menjual. Kemudian dekat dalam resepi tu kita boleh bagi tahu macam air yang kita gunakan tu air mestilah air yang bersih kan. Kalau kita nak buat, kita nak bagi anak-anak kita makan, kita nak bagi family kita makan, of course kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. So actually yang pertama adalah dekat situ, dalam situ ada orang kata elemen kasih sayang antara seorang anak dan ibunya yang di kampung. Bila dia dapat balik kampung, dia buatlah koktail ke, resepi ke, apa-apa dengan ibu dia yang dan guna air yang dihadiahkan kuih tu kat ibu dia. Okay, nampak tak idea tu? So, sebelum saya teruskan, boleh tak saya tanya, dapat tak idea yang saya cuba sampaikan tadi tu? Macam ini jelas tak? Idea pertama untuk orang yang jual kuih nak buat FB Live, nak pengaruh prospek adalah dengan membuat live video bersama ibu ataupun ayah di kampung dan apa orang kata kita buat resepi apa-apa yang melibatkan air kuih, contohnya koktail ke apa ke. Alright, so clear tak benda tu? Ada soalan apa-apa tak sebelum saya teruskan ke idea yang kedua?
Dan dekat dalam live yang idea yang pertama ni actually dia ada emosi. Dia ada kasih sayang antara ibu ayah dan anak. Kemudian dia ada elemen kebersihan dekat situ. Kita nak tunjuk kita pakai air yang berkualiti bila buat. Okay, so dan bila kita nak, okay, bila buat live tu, bila nak ambil air, masa tu bolehlah tekan air dekat kuih tu kan. Contohnya. So still kuih tu nampak tapi dia tak jadi orang kata fokus yang utama dekat dalam live tu. Right, okay, dapat pari-pari, Alhamdulillah. Thank you so much, okay. So, respon, hi Asmahan, hi Soleha Sarani. Yes, dapat jelas, okay, jelas eh. So, itu saya tak bercakap tentang posting eh, saya bercakap tentang live video. So, live video ni actually dia ada banyak jenis kita punya live video. Satu, kita nak buat live ni, kita nak terus sale. Kan, kita nak terus menjual. Contoh ada promosi kuku, bolehlah buat live. Nak bagi tu promosi gila apa ni, semua customer dah berapa orang ambil. Okay, itu memang utamakan sales. Yang kedua adalah yang saya cakapkan hari ini adalah dia menjual tapi tak nampak menjual. So bila menjual tapi tak nampak menjual, ini adalah cara-cara yang anda boleh buat. Alright, so ini idea sebab ada beberapa orang yang jual penapis air tanya saya kalau nak buat FB Live, tak ada idea dia nak buat FB Live pasal apa. Tapi nak cakap pasal kuku, sorry, kuku, kowin, nak cakap pasal benda tu je 24 jam kan. Mungkin ada tak idea yang best untuk buat FB Live, tapi sebenarnya kita nak menjual cuma tak nampak menjual. Alright, soalan, kita ada soalan, Khalida Khairil, macam mana pula kalau mak sejenis yang tak nak masuk live ke video? Itu kena adjust lah, sebab dengan adanya mak ataupun ayah dekat dalam live video tu, dia akan adakan, dia akan wujudkan satu karakter dekat dalam live video. So bila kita wujudkan satu karakter, dekat situ lagi best sebab dia ada kesinar, apa orang kata, nampaklah relationship tu. Kalau kita seorang, macam kita nak tunjuk kita dengan mak kita mesra kan, ingat tak live video dia complete VAK. Dia ada visual, dia ada auditory, dia ada kinesthetic. Jadi dia ada complete benda tu, kita nampak expression muka, suara, kemudian pergerakan dan emosi. Sebab itulah bila guna live video dia lebih best. Dan bila kita tak nak, kita dah buat macam tu kan, kita buat resepi apa semua, hujung tu kita boleh je upsell kalau kita nak. Itu kalau nak, kalau tak nak tak perlu upsell, tak perlu cakap apa-apa, just end the life macam biasa. Okay, tetapi itu kalau untuk anda yang macam tak nampak nak sale ke apa, tak nak buat sale. Tapi kalau nak buat, anda nak buat sale still boleh. Saya akan suggest dekat hujung tu anda boleh cakap best kan ada kuku apa semua, siapa yang belum pasang lagi untuk ibu ayah dia dekat kampung. Macam saya dah pasang, saya ada tawaran menarik, apa, hanya berapa-berapa-berapa, ikutlah anda punya CTA macam mana. Nak bagi promosi apa tu ikut kepada depends lah anda punya produk. Alright, hi Yaza, saya letuh tepu idea nak buat live lagi, tambah lagi tak ada mak abah, macam mana nak buat live video. Okay, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, kalau tak ada mak ayah lagi, takziah, Ana, Rizka, apa, saya faham. Tapi kita janganlah, kalau kita tak ada mak ayah, kita nak buat juga dengan mak ayah. Kita mungkin boleh buat dekat rumah sahabat kita ke, yang dia pun memang pasang dekat rumah dia, kowei. So kita minta lah apa ni, sahabat kita yang buat live ke kan, kalau sahabat sporting. Kalau tak ada, kita boleh guna idea yang seterusnya, saya akan tunjukkan kejap lagi. Alright, ada beza tak kesan bila kita buat video dulu, edit, lepas tu baru send video tu? Macam recording dulu. Okay, actually beza live dan juga video biasa, live ni dia sedang berlaku. Dia current, dia macam contohnya dia sedang dan kita dapat berkomunikasi dua hala. Contohnya macam saya sekarang ni, Tuan Sabri Sulaiman tanya saya, saya boleh jawab. Itu kelebihan untuk live. Tapi kalau recorded video dia tak boleh sebab dia dia dah record siap-siap kan. Mungkin anda boleh reply ataupun boleh jawab apa soalan orang selepas habis selepas orang tu habis tengok. Faham tak maksud saya? So kalau macam recording itu, kalau live recording untuk latihan, for me it's okay. Cumanya kalau macam tu, baik tuan buat video biasa kan, video biasa dan start shoot macam biasalah. Kalau live dia sedang berlaku, jadi orang suka tengok benda tu kan, sebab orang boleh tegur-tegur macam ni kan. Jazakillah, hai, macam tu kan, hai Yaya, Yaya hai, saya hai Yaya kan, macam tu kan. So itu adalah kelebihan live. Alright,
Yang kedua pula, idea yang kedua, untuk sesiapa yang jual penapis air tapi nak menjual tapi tak nampak menjual. Banyak tapi. Nak menjual tapi tak nampak macam nak menjual. So basically kita biasa takkan, macam saya cakap tadi, takkanlah hari-hari kita buat live, hari kita tunjuk gambar kukur je kan. So apa yang anda boleh buat yang kedua adalah dengan anak-anak anda. Ha, okay, kita tahu macam mana anak-anak yang bangun tengah malam nak menyusu. Biasa itulah kan pain orang-orang yang sedang bekerja sedang bekerja kan, apa ni, apa orang kata tadi, ibu dengan ayah, yang kedua anak-anak. So ni semua target market yang berbeza, customer avatar yang berbeza. Alright, so apabila kita buat apa orang kata dengan anak-anak, kita buat dengan anak-anak ni, kita tak perlu tunjuk kita banjur susu. Itu boleh juga kalau nak buat live, tak ada masalah. Tapi saya punya idea yang saya nak bagi tahu malam ni bukan yang tu. Idea saya kalau untuk anak-anak yang bangun malam apa semua kan, mungkin kita boleh buat live video. Kita jual kukur ni, saya faham. Kita jual kuih, kita jual penapis air, kita jual apa kan. Kita memang bukan jual ni. Tetapi anda boleh buat live video macam anda tengah buat apa orang kata tunjuk ataupun berikan info tentang penjagaan anak. Contohnya, hari ni saya nak share actually macam mana nak basuh botol susu dengan betul. Kan? Sebab saya, kita nampak tak? Kita tak fokus kepada air, kita fokus dulu pada botol dulu. Botol air kan, ramai orang dia kadang-kadang dia tak tahu cuci botol yang betul macam mana, apa yang nak kena buat supaya bakteria pergi jauh-jauh, dan apa yang dia perlu buat bila apa orang kata susu tu dah lama dekat dalam tu. So anda boleh bagi educate orang dengan cara macam tu. Tapi dia tak nampak macam, sebab anda sedang educate dan dia kena pada masa yang sama, dia still kena dekat target market customer avatar anda. Contoh anda memang nak target mak-mak yang bangun malam buat susu untuk anak, so dia tak payah nak jerang-jerang air, dia tak payah nak panaskan air, dan dia boleh terus dia akan mudahkan dia lah, tekan dia terus je boleh boleh buat susu kan. So anda boleh educate daripada segi mungkin okay, ini adalah cara nak basuh botol susu dengan betul. Kemudian anda boleh pula mungkin educate dengan anak anda, okay, macam anak saya ni kan, dia suka minum botol yang botol macam ni, puting macam gini kan, contohnya. So orang yang tengok tu dia ada anak dan dia boleh dia boleh dapat info tentang pemilihan botol dan puting anak yang untuk susu, botol susu anak-anak. But at the same time dia boleh still orang kata tunjuk lepas tu, macam saya suka guna ni, dan of course tengah malam pun saya still rasa okay sebab saya ada penapis air ni. Sebab apa saya suka penapis air ni, sebab dia senang, ada berapa-berapa suhu, okay itu dah last, itu macam contohnya nak upsell. So story dia mula-mula dia bagi info dulu bagaimana pemilihan susu, pemilihan botol susu, pemilihan puting, saiz puting, benda tu kan knowledge. Jadi orang yang akan datang tengok siapa? Ibu bapa ataupun ibu-ibu yang ada anak yang masih menyusukan anak dia guna botol. Dan anda faham yang bila kita jual penapis air yang buat susu tu, dia mesti ada kena ada botol susu kat rumah. Kau tak ada nak buat susu macam mana kalau anak dia tak minum botol susu, betul tak? So kita buat topik tentang botol susu tu sendiri. Alright, so nampak tak? Thanks Aziz. Oh, welcome Azwina Azmi. Hayat Nasir. Hai Fazila Nasaruddin. Okay, so basically faham tak apa yang Aziz sampaikan malam ni? Untuk idea kedua, ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya? Especially orang yang jual ni lah, orang yang jual kukur, jual kuih, jual penapis air, brand-brand lain. Ada tak untuk soalan kedua, untuk idea yang kedua tu, ada tak rasa macam nak tanya apa-apa soalan? Tak jual penapis air, tag kawan-kawan yang jual ya. Boleh. Terima kasih. Alright. Okay. Ada? So far clear tak? Alright. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat bawah, sebab topik Azim malam ni pun memang untuk kuih je kan, untuk penapis air je kan. Alright. So, idea yang ketiga adalah
kisah apa orang kata suami isteri. Okay, elemen suami isteri ni macam kita boleh bagi tips-tips orang kata untuk macam mana nak mesrakan hubungan suami dan isteri. So kita faham eh, kadang-kadang okay kowe, ini macam kalau orang yang tak, okay sekejap saya nampak ada komen. Betul tu, saya nampak si kecil kembar masih menyusu. Soalan, saya nak target mak-mak tapi jawapan prospek saya selalu macam ni, tunggu nanti saya tanya husband. 90% jawapan after that, sorry puan, husband kata tak payah lagi. How to convince people or how to attract and educate people, nak bagi tahu yang betapa pentingnya air bersih ni. Okay, noted. Sis nak tahu kalau buat live lari dari produk tak apa ke? Yes, tak apa. It's okay. Dan kita takkan nak cerita hari-hari tentang produk kita je kan? Alright? Thanks for the idea. Welcome. Idea bernas. Thank you so much, Nurul Akmal. Semoga bermanfaat. Okay? Alright. So, saya nak jawab soalan tadi tu kan? Okay. Sebelum saya pergi ke idea yang ketiga tadi pasal husband and wife. Sebab tu, idea ketiga saya adalah saya akan suka untuk anda share tentang tips-tips kebahagiaan suami isteri. Macam mana isteri kat rumah, macam mana suami boleh bantu isteri dekat rumah. So, bila kita cerita benda tu, macam soalan macam ni kan, husband kata tak payah. So, kita mungkin boleh pujuk dengan konten kita. Kalau kita sayang isteri kita, isteri ni penat dekat rumah kan. Selalu kita sebagai suami, kita boleh bantu ni, boleh bantu tu, boleh bantu ni. So anda kena cerita tentang elemen kasih sayang antara suami dan isteri. Faham tak? Dia memang tak nampak terus nak menjual, tapi actually dia sedang memberitahu yang suami-suami mungkin boleh ringankan beban isteri dekat rumah. Dengan beli penapis air ni, isteri akan buat kerja dengan lebih mudah. Dan pentingnya air bersih ni, kita boleh educate melalui live kita. Itu idea yang keempat, lima, enam lah. Lagi saya nak share tiga. Tapi anda boleh juga buat, saya tambah lagi satu. Anda boleh juga buat live tentang kenapa air bersih. Dan bukannya kenapa sebab anak sihat, sebab itu tak. Kan, anda kena bagi tahu terus manfaat dia. Macam FAB, features, advantages, benefit. So saya tak nak anda cerita pasal features dan dia punya advantages dia. Saya nak anda fokus kat benefits dia. Contohnya, kalau kita minum air yang bersih, kita akan kurang sakit ataupun kurang dapat penyakit-penyakit macam anak kurang demam bila minum air yang bersih, apa contohnya kan, tak minum air karat. So bila anak dah kurang demam, apa yang akan berlaku? Kan, apa yang akan berlaku? Diorang tak akan perlu ada masalah untuk bangun lambat pergi kerja sebab anak selalu sakit. Bila lambat pergi kerja, bos marah. Bila bos marah, dah tak ada mood. Bila dah tak ada mood, marah-marah dekat tempat kerja ke, balik ke. So it's about mood. Contohnya dengan adanya air bersih ni, kehidupan akan jadi lebih ceria, lebih orang kata happy. Dengan anak-anak pun boleh spend time masa dengan orang kata tak moody ke apa ke. So fokus apa yang dapat kalau air dia bersih. Alright, good sharing. Thank you so much Rose Baha, thank you so much. Alright, so itu adalah tiga idea di mana macam mana anda boleh buat FB Live dan pengaruh prospek. Okay, untuk FB Live, saya akan suggest anda untuk selalunya letakkan call to action dekat hujung. Kalau tak nak letak tak apa, mungkin call to action anda boleh jadi okay jom nanti minggu depan saya akan share, ataupun besok ke, tak kisah bila-bila anda nak buat live video, saya akan share tentang bagaimana tips untuk apa orang kata sukat kalori makanan anak contohnya kan. Still dia dalam topik kanak-kanak dan orang ibu bapa, kita tahu yang beli penapis air adalah ibu bapa. So kita nak pastikan orang ramai tengok kita, kita kena cakap tentang benda yang mereka suka, yang ibu bapa suka. Ibu bapa suka pasal apa? So bila ibu bapa tu suka pasal topik tu dan dia ada anak, jadi at the end kalau dia tahu anda adalah seller kuku, ini macam mana nak bina personal branding sekali untuk seller-seller kuku. Dia tahu anda kuku, dia akan refer kepada anda sebab dia nampak, oh dia ni yang selalu share tentang kanak-kanak, macam mana nak susu baby lah, botol baby lah, suka dengar dia sharing lah. Oh kebetulan ada jual kuku, okeylah bolehlah beli dengan dia sebab dia banyak share value ataupun info-info. Sekali lagi saya ingatkan, apabila kita jual penapis air, kita jual value. Kita bukan, sebab tu saya cakap elakkan membawang ataupun outposting merepek meraban dekat Facebook kita. Kan? Sebab kita nak mereka nampak credibility kita dekat situ.
Kalau kita ni duk kutuk orang ataupun apa orang kata share benda bukan-bukan dekat post kita, cerita pasal politik lah, cerita pasal apalah. Lepas tu kita macam tak telly tau dengan apa yang kita nak share. Kita nak share, kita nak share value. Kita nak share benda-benda yang positif yang membantu ibu bapa tu semua. So bila kita nak share benda tu, sangat-sangat penting kita sendiri kena betulkan dulu positioning kita dekat wall Facebook kita. Apa yang kita share, kan? Apa benefit yang kita bagi setiap hari? Apa value yang kita berikan setiap hari? Itu yang anda kena tengok dekat wall Facebook anda. So bila orang nampak, kan, mungkin dia dah ada rasa, okay, kalau contoh anda jual penapis air, diorang dah suka dah ni kat anda, kan, tiba-tiba tengok anda meroyan, mengepit, melabai, mengutuk sana sini lah apa, credibility tu akan jatuh dan dia akan kata, apa ni, baru nak beli dengan dia lah, tapi perangai macam ni, contoh, kan. So kita kena tahu benda tu dan kita kena sangat-sangat jelas dengan apa yang kita nak sharekan dekat Facebook. Ingat je dekat Facebook ni, kita nak kumpul followers, kita nak apa orang kata, didik followers kita dengan benda yang betul. So kita nak bagi value, so value kita berikan kepada, kalau orang-orang penapis air, start buat value, orang kenal kita dan orang tahu apa yang kita share. Contoh kita share, banyakkan sharing apa yang targeted customer avatar anda suka. Bukan share pasal penapis air je setiap hari. So kalau kita share pasal penapis air je setiap hari, orang pun macam boring. So tukar ada pasal kanak-kanak, pasal tips parenting, tips yang apa orang kata, apa, tips kasih sayang antara suami isteri. So kita memupuk ataupun kita memberi informasi bahawa macam mana kepayahan seorang isteri. Setuju tak? Mak-mak yang penat ni mesti semua setuju. So dia akan berkumpul dekat Facebook anda dan jadi followers anda. Jadi bila anda jual kuku, jual kuih, jual penapis air, jual apa-apa, dia akan dapat, oh nak belilah sebab suka apa yang dia share. Personal branding ni kita boleh bangunkan dengan content juga, right? Okay, baru first time tengok tapi penyampaian sampai. Alhamdulillah, terima kasih Nurul Akmal bagi value sharing. Okay, faham. Boleh tak nak tanya soalan lagi? Boleh, silakan Khalida Khairil nak tanya soalan. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Alright. Hai Aziz Izzara. Nama sedap. Aziz Izzara. Saya Aziz Atara. Dia Aziz Izzara. Okay. So, itulah sharing saya hari ini tentang tiga idea FB Live yang berstrategi. Kenapa saya cakap dia berstrategi? Saya cakap, alah, macam biasa je, dia berstrategi. Sebab kita attack apa yang targeted customer kita suka. Kalau yang beli penapis air ni, targeted customer avatar dia, apa yang dia suka tu kita attack. Kan? Berikan value ataupun kaitkan. Yang penting dua benda ni, emosi dan benefit. Manfaat. Alright? Emosi tu paling penting. Alright? Ha, pari-pari macam mana nak convince prospect budget tak ada. Okay, kalau saya suka fikir macam ni tau. Untuk yang tak ada budget, kita tak boleh nak paksa dia. Itu saya. Tak, saya rasa agak macam kesian kalau orang tu tak ada budget tapi kita nak paksa-paksa dia waktu tu. So, bagi nasihat saya, sekali lagi kaji customer avatar anda. Cari customer avatar yang tepat adalah customer avatar yang ada duit, yang boleh beli kita punya barang dan kita punya, apa orang kata, kita punya penapis air. Alright? Okay. Itu ada banyak lagi idea-idea untuk buat FB Live dengan penapis air. Ini adalah hanya ini hanya tiga idea yang saya kongsikan. So insyaAllah akan datang, mungkin akan kongsikan lagi. Banyak lagi niche-niche boleh masuk untuk orang, bukan niche, maksud saya banyak lagi idea-idea yang boleh kita combinekan, kita injectkan dan kena pada orang yang perlukan air yang bersih. Alright? Okay, emosi dan manfaat kena hadam. Yes, betul. So, itu sahaja pada malam ini live video saya. Tak lama sebab ni saya pun ada urusan sedikit, perlu siapkan report. So, saya harap anda dapat manfaat lah daripada live video saya ni. Dan jangan lupa tag kawan-kawan yang jual penapis air lebih ramai lagi dekat dalam live video ni supaya mereka dapat manfaat. Dan mereka boleh apply idea sebab kebanyakannya, percayalah, mereka tak ada idea nak buat live video untuk yang jual penapis air, kan. So saya harap dengan bantuan saya memberi idea yang tak seberapa ni, anda boleh gunakan dan apply dalam live video anda. Alright?
Okay, thank you Syari. Lepas ni akan follow up. Terima kasih. Macam mana nak kenal pasti customer kita berduit? Okay, macam mana nak kenal pasti? Pertama sekali, anda kena jelas siapa customer avatar anda. Buat bina profil customer avatar. Ada 14, kalau saya ada 14 ciri, nama, umur, jantina. Kena kaji. Kena kaji benda tu betul-betul. Baru anda akan tahu, okay, dia kerja apa? Gaji dia berapa? Kan? Orang-orang macam ni kita akan attack, kita akan tahu mereka ni bekerja. Kalau kita nak jual penapis air dengan orang yang tak ada duit, yang dia tak ada kerja, dia tak ada gaji setiap bulan, ataupun dia susah, dia tengah susah, dia tengah ada banyak masalah, tak sesuai. Kita dia cari orang yang sesuai. Alright? Thank you Pari-Pari, thank you Sanaj, thank you share ilmu dengan kami. I love you too, thank you so much. Terima kasih join, siapa yang dah share malam ni, Aziz ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi next time, Aziz buat live sebabnya dah nak kena buat kerja. So, kita jumpa lagi next time, okay? Terima kasih John untuk seller-seller penapis air. Tak kisahlah jenama apa, brand apa, saya doakan anda boleh buat FB Live yang berpengaruh dan menarik minat prospek-prospek anda untuk lihat FB Live anda. Dan at the end, orang akan kenal, oh dia ni jual kuku. So, bila dia orang nak beli kuku atau nak beli kuwe ataupun dia nak beli penapis air, dia boleh terus je cari anda. Sebabnya dia dah kenal anda, dia dah tahu anda, dia dah pernah dengar apa yang anda share, apa yang anda sampaikan. Jadi trust dekat situ akan jadi tinggi, right? Okay, so kita jumpa lagi next time. Saya doakan anda semua berjaya buat sale. Bukan hanya 5 angka, tetapi 6, 7 angka, insyaAllah. Amin, ya Allah. So kita jumpa lagi next time. Bye.